Hai, selamat malam dan assalamualaikum kepada semua pelajar yang sedang menonton. Apa khabar semua? Cikgu harap anda hari ini duduk di rumah dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, so hari ini cikgu datangkan satu tajuk. Okey, di mana tak kisah adakah anda pelajar SPM, PT3 mahupun UPSR, ya. Tak kisahlah adik ke kakak yang ada ambil bahasa Melayu. So hari ni cikgu nak kongsikan okey kata pemeri. Di mana pelajar selalu buat silap. Kenapa pelajar selalu buat silap? Pelajar selalu buat silap tak kisah ya sama ada dalam tata bahasa mahupun nak buat karangan, dia akan buat kesilapan untuk tulis. Ialah ke adalah. Ada tak anda ya yang sedang menonton mempunyai masalah sebegini? Bila kita nak buat karangan, bila kita nak jawab soalan, kita terfikir adalah ke ialah. Ada tak adik-adik semua ya? Sesiapa yang ada masalah sebegini, tulis kat ruangan chat. Supaya cikgu tengok. Rupanya ramai ya adik-adik kita yang mempunyai masalah yang sebegini. Kerana apa? Sebab secara orang kata secara tidak langsung bila kamu buat karangan ya, kamu sepatutnya tulis ialah, tapi kamu tulis adalah. Maka markah akan ditolak. Sayang ya kalau markah bahasa Melayu ditolak kerana perkataan yang kecil itu je. Ialah, adalah. Kan? Okey. Siapa yang ada masalah sebegitu, jangan segan-segan tulis kat ruangan komen. Okey. Ni, dalam tajuk bahasa Melayu kita sebut dia sebagai kata pemeri. Okey. Hai. Hai kepada siapa ya? Hai kepada Salif, Muhammad Salif, Muhammad Syafi, hai cikgu, hai, selamat malam Esther, Anakyu, Syafi, Syafi kata dia selalu buat ayat dekat karangan, bila nak kemukakan isi, yes, betul, contoh kalau ada karangan, dia kata macam ni. Tuliskan sebuah karangan tentang punca masalah sosial. Nanti kamu nak buat ayat je kan? Antara masalah sosial dalam kalangan pelajar ialah? Ialah ke? Adalah? Dia jadi macam tu. Mana satu ni ialah ke adalah? Dia akan tulis ikut sedap. Siapa kat sini tulis ikut sedap? Maksudnya ikut sedap lah. Sedap tu ikut ialah. Sedap adalah. Siapa kat sini macam tu? Ni bahaya ya bagi pelajar-pelajar yang tak lama lagi nak ambil SPM. Kalau tak sedar dari sekarang ya penggunaan sebenar, maka sampai SPM nanti jangan sedih kalau kena tolak markah. Jangan marah cikgu kalau tak dapat A. Okey, sebab cikgu dah kongsikan kat sini dan bagi tahu adik-adik semua penggunaan ialah ataupun adalah. Okey, dalam bahasa Melayu kita sebut dia sebagai kata pemeri. Okey, kejap lagi cikgu nak test awak. Cikgu nak test awak berjaya atau tidak. Nak bezakan. Bila nak guna ialah, bila nak guna adalah. Okey, walaupun SPM masih keliru. Muhammad Syafi, yang tu kena sedar dari sekarang ya. Kena sedar, tak apa, bagus ya. Kerana anda hari ni belajar dengan cikgu, bagus untuk anda ya. Nanti SPM jangan buat silap lagi. Okey. Syuhada, Nabila, Marina. Okey, ya, tahu-tahu. Kita tulis ikut sedap kan? Orang kata shot sendiri. Okey. Ini dia kata pemeri.
Dalam tajuk kata pemeri, dia ada dua sahaja. Dia tak akan pergi tempat lain. Dua ini sahaja yang anda perlu tahu. Ialah, adalah. Ha, dua ini sahaja ya. Kalau kata ada lima, ada sepuluh. Itu maksudnya dia tak belajar lah tu. Kalau belajar dengan Cikgu Nadira, dia tahu. Hanya ada dua. Okey. Jadi, tolong ya. Tolong faham betul-betul ni. Okey. Kita tengok dulu ialah. Ialah. Bila nak guna ialah ni? Tak kisah. Buat karangan ke? Buat karangan ataupun nak jawab soalan. Soalan petikan. Kan? Kadang-kadang kita tulis kan? Antara faktor berdasarkan petikan di atas. Antara faktor masalah sosial ialah, adalah. Nak jawab soalan petikan pun kita kena tengok. Ia adalah ke ataupun ialah. Okey, boleh? Bersedia tak ni nak belajar ni? Cikgu kena tanya juga, bersedia atau tidak? Bersedia? Kalau bersedia, tulis kat tulis kat ruangan komen. Baru cikgu semangat nak tulis ni. Okey, Azim Azizi, assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Azizi. Hari ni kita nak terangkan dua ni je. Ini isu besar ni, dua ni. Kalau dah bersedia nak tahu apa beza ialah adalah, tulis kat ruangan chat. Tulis kat ruangan komen. Saya sudah sedia. Okey. Okey, kita mulakan ya. Okey, jadi ialah. Adik-adik kena ingat ya. Ialah ni, ialah ni gunanya. Okey, di hadapan. Maksudnya dia duduk depan. Di hadapan siapa? Di hadapan frasa nama. Ini dia. Kedudukan dia macam ni. Ialah, lepas tu ada frasa nama kat belakang dia. Okey, cikgu nak tanya, apa dia frasa nama ni? Orang semua tahu, oh, frasa nama. Tapi frasa nama tu apa? Siapa tahu? Tulis kat ruangan chat, cikgu nak tengok. Siapa tahu sebenarnya frasa nama ni apa? Okey. Sebab apa? Sebab pelajar dia tak tahu. Dia akan kata, oh, frasa nama tu kata nama, cikgu. Siapa rasa frasa nama tu kata nama? Bagi tahu cikgu sekarang. Betul ke frasa nama ni kata nama? Cikgu nak tengok. Siapa tahu? Frasa nama ni kata nama. Siapa cakap macam tu? Bukan ya? Bukan. Kata nama itu, dia adalah perkataan. Kata nama. Sebagai contoh, kerusi, meja, saya. Apa lagi? Nama orang. Pak Abu. Itu kata nama. Okey? Kalau frasa nama ni, yang ada tiga jenis itu. Okey, sebab apa? Okey, cikgu bagi satu carta ya. Mungkin pelajar dia rasa confused lagi. Tak apa, cikgu tunjuk satu carta. Okey, carta ni ada dengan Cikgu Nadira je. Okey. Ni sekejap lagi cikgu padam ya. Ni nak salin boleh salin ya. Okey. Cikgu buat piramid ya. Cikgu buat piramid. Okey. Piramid ini yang paling sedikit kita sebut dia sebagai kata. Kata. Okey. Itu yang pertama.
sikit. Saya satu kan. Okey, yang kedua, yang seterusnya frasa. Frasa ni dia lebih daripada satu lah. Okey. Okey, yang seterusnya. Siapa tahu yang terakhir ni apa? Yang terakhir ni apa? Siapa tahu apakah yang terakhir? Yang terakhir adalah ayat. Kalau siapa kata frasa tu ayat, cikgu. Siapa kata frasa tu ayat? Bukan ya, dia bukan. Ayat itu adalah yang ada subjek dengan predikat. Contoh ayat ni dia penuh tau, dia penuh, dia kena complete. Kalau ayat yang macam tak penuh, dia adalah frasa. Sebagai contoh, cikgu tulis. Okey. Cikgu tulis Ali sangat kacak. Mana subjek? Subjek mana? Ali. Predikat? Predikat. Predikat. Ni subjek, cikgu tulis sini ni subjek. Okey, ni subjek cikgu tulis. Ni subjek. Yang ini predikat. Okey, ini predikat. Predikat. Okey. Yang ini kalau kita gabungkan dia, daripada sini sampai sini. Ini adalah ayat. Okey, kita gabungkan. Ali sangat kacak pada hari ini. Itu ayat. Okey? Tapi cikgu potong. Cikgu potong. Cikgu buang satu. Ya, cikgu buang satu. Cikgu tak ambil Ali, cikgu ambil sangat kacak. Itu frasa. Faham? Kalau Ali saja, Ali dia adalah perkataan. Kata. Ini perkataan lah, ataupun kata. Okey, faham? Faham ya? Itu kita sebut dia sebagai frasa. Sebab itu kalau anda kata, kalau adik-adik kat rumah tu kata, frasa itu ayat. Ayat penuh. Bukan. Ya, frasa bukan lagi ayat penuh. Okey, dia bukan ayat penuh, senang kata macam tu. Sebab ayat penuh dia mestilah complete. Dia bukannya sikit-sikit tak ada. Okey, faham ya? Itu adalah frasa. Jadi setiap ialah perkataan ialah belakang dia mestilah frasa nama. Cikgu datangkan satu contoh. Biru-biru. Okey, boleh nampak ya? Salah satu akibat pembalakan haram. Okey. Cikgu tulis ini ialah
Okey. Ha ni dia. Salah satu akibat pembalakan haram ialah kemusnahan habitat flora dan fauna. Kenapa dia cikgu gunakan ialah? Kenapa dia gunakan ialah? Okey, ha. Sebab kemusnahan habitat flora dan fauna adalah sebab dia adalah frasa nama. Okey. Ada kata kerja ke sini? Tak ada. Ada kata adjektif? Tak ada. Okey. Kemusnahan ini adalah kata terbitan kalau dia tulis musnah ataupun dia tulis kata kerja, baru dia adalah frasa kerja. Kalau bentuk macam ini, dia adalah frasa nama. Faham, adik-adik sekalian? Okey. Kita pergi yang seterusnya adalah. Cikgu pergi yang seterusnya ya, adalah. Ini yang pertama. Bila nak guna adalah? Okey, bila kita nak guna adalah? Okey, perkataan adalah awak kena guna depan siapa? Dia ada dua. Okey, yang pertama kita sebut dia sebagai frasa sendi. Satu lagi kita panggil dia frasa adjektif. Dua ni. Okey, dia kena duduk dua ini, depan dua ini. Jadi kalau kamu kalau kamu ada lihat lepas adalah ni, kamu nak guna yang ada frasa sendi. Ataupun adjektif. Adjektif ni sifat. Maka gunalah depan dia adalah. Okey, cikgu datangkan satu lagi contoh. Okey kelas. Cuba anda lihat ayat ini ya. Cuba lihat ayat ini. Adakah ayat ini frasa sendi atau frasa adjektif? Cuba jawab. Adakah ayat ini frasa sendi atau frasa adjektif? Cuba lihat. Frasa sendi atau frasa adjektif? Tulis kat ruangan komen. Ada yang kata? Yes, Esther. Betul. Frasa sendi ya. Tujuan lawatan adalah untuk. Sebab untuk adalah kata sendi. Dan ini adalah ayat. Ataupun frasa. Kita sebut frasa sendi. Untuk memperkayakan pengetahuan murid-murid Hindia kat sini, sebab wujudnya satu perkataan kata sendi. Dan secara tidak langsung dia akan membentuk frasa sendi. Faham ya? Jadi lepas ini kalau buat karangan ataupun buat jawab soalan petikan kan, pastikan anda tahu tahu apakah kegunaan ialah dan adalah. Okey, faham ya? Faham?
Cikgu harap anda ya di rumah faham betul-betul apakah perbezaan ialah dan adalah ya. So itu sahaja perkongsian cikgu, dan cikgu harap ya. Cikgu harap kalau misalnya datang sebarang ayat ya, tak kisahlah ayat itu panjang ke ya, ayat itu pendek ke, selagi mana kamu berjaya membezakan antara ialah dan adalah, jadi tiada masalah bagi kamu untuk menjawab untuk menulis karangan dengan baik. Okey? Maka whiteboard pun telah kosong. Jadi sampai di sini sahaja kelas kita hari ini. Cikgu harap hari ini kelas hari ini dapat memberi manfaat kepada anda dan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.